Halo guys, kembali lagi ya bersama WN Cooking. Di video kali ini, aku akan membuat kue tradisional atau jajanan pasar ya. Nah, di video kali ini lengkap dengan cara pengemasannya guys. Jadi cocok banget nih untuk kalian yang lagi mencari inspirasi ide jualan. Langsung aja yuk kita ke video utamanya. Pertama-tama, di sini saya akan masukkan air mineral sebanyak 500 ml. Pastikan airnya menggunakan air yang hangat-hangat kuku ya guys. Setelah itu, di sini saya akan tambahkan gula pasir. Untuk jumlahnya sendiri saya gunakan sebanyak 22 sendok makan seperti ini atau seberat 220 gram. Kita campur terlebih dahulu antara gula dan airnya. Setelah itu, di sini saya akan masukkan ragi instan ya. Nah, untuk ragi instannya sendiri saya gunakan sebanyak 2 sendok teh seperti ini. Jika bahan udah kita masukkan semua, tinggal kita aduk aja nih guys. Pastikan hingga benar-benar tercampur merata. Nah, setelah seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu yuk. Nah, sekarang kita tinggal siapkan bahan selanjutnya yuk. Di sini saya menggunakan tepung beras. Untuk tepung berasnya sendiri saya gunakan sebanyak 25 sendok makan seperti ini ya. Jika kalian menggunakan takaran sendok atau seberat 250 gram. Sekarang saya akan gunakan juga tepung terigu. Untuk tepung terigunya sendiri gunakan sebanyak 13 sendok makan seperti ini ya, atau seberat 130 gram. Kita masukkan aja ya, langsung kita campur jadi satu. Setelah itu tinggal kita aduk aja nih guys. Jangan lupa tambahkan cairan yang udah kita siapkan di awal video tadi. Nah, pastikan kita masukkan semua dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya guys. Jika udah cukup merata seperti ini, kita masuk ke langkah selanjutnya yuk. Di sini adonannya akan saya saring terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil ya. Setelah kita saring seperti ini, selanjutnya kita tutup dengan kain bersih dan kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini ya guys, lepas 30 menit. Sekarang kita akan buka. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Jika udah seperti ini, tinggal kita aduk aja lagi. Pastikan kita aduk hingga gelembung-gelembungnya itu terbuang ya. Karena jika banyak gelembung di dalam adonan, nanti akan membuat adonan tidak bisa mengembang dengan sempurna. Nah, kita aduk seperti ini. Pastikan hingga benar-benar gelembungnya terbuang semua ya, guys. Setelah itu, di sini saya akan tambahkan vanili bubuk sebanyak 1 sendok teh. Dan di sini saya tambahkan juga baking powder yang double acting ya, sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk lagi. Nah, kita aduk terus seperti ini ya. Proses ini sangat penting banget guys. Pengadukan ini sangat mempengaruhi dengan hasilnya ya. Nah, setelah itu tadi udah kita aduk, sekarang kita siapkan dulu yuk untuk kukusannya dan cetakannya juga ya. Untuk cetakannya pastikan jangan diolesi dengan apapun guys. Biarkan seperti ini aja tanpa kita olesi apapun ya. Lalu di sini kita akan panaskan terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu ini panas, di langkah selanjutnya saya akan bagi dua adonannya ya. Karena di sini saya ingin tambahkan pewarna. Tapi jika kalian tidak ingin ditambah pewarna seperti ini aja boleh banget guys.
Nah, di sini saya bagi dua sama rata. Setelah itu yang pertama akan saya beri warna merah ya, atau warna pink lebih tepatnya. Aku gunakan warna pink. Aduk hingga benar-benar merata seperti ini. Dan yang kedua saya beri warna hijau. Nah, setelah seperti ini guys, ini udah kita beri warna. Untuk pencetakannya kita masukkan terlebih dahulu ya ke tempat yang lebih mudah untuk menuangkannya. Nah, seperti ini aja. Dan kita aduk terus guys. Sebelum kita masukkan ke dalam cetakan, ini harus benar-benar kita aduk seperti ini ya, untuk ngebuang gasnya. Jadi kalian nanti saat akan memasukkan ke dalam cetakan atau saat akan mengukusnya, pastikan kalian aduk terlebih dahulu seperti ini ya guys. Nah, setelah kita aduk cukup merata, di sini kukusannya udah panas juga. Tinggal kita masukkan aja nih guys. Tapi jangan lupa untuk kalian aduk lagi. Kenapa di sini saya tekankan untuk mengaduknya? Karena untuk membuang gas di dalam adonan guys, itu sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Nah, masukkan ke dalam cetakan, pastikan cukup penuh seperti ini ya. Nah, pastikan cukup penuh seperti ini. Dan setelah semua udah kita isi seperti ini guys, tinggal kita tutup lagi ya. Lalu kita kukus selama 20 menit dengan api paling panas atau api besar ya. Kita gunakan api besar selama 20 menit. Nah, ini guys, setelah 20 menit kita lihat bareng-bareng yuk. Kita buka ya, kurang lebih hasilnya seperti apa. Beneran mengembang sempurna guys. Ini kue mangkok ini bener-bener mantep banget ya guys. Ini cocok untuk ide jualan kalian ataupun untuk acara-acara di rumah. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan saya akan tunjukkan ya. Dan cara mengeluarkannya juga akan saya kasih tunjuk di video kali ini. Nah, hasilnya cukup mekar dan cantik banget. Nah, untuk cara mengeluarkan dari cetakan cukup simple banget guys. Cara mengeluarkannya dari cetakan seperti ini aja guys ya. Pertama-tama kalian perlu tekan-tekan bagian sampingnya terlebih dahulu. Pastikan untuk mengeluarkannya ini udah dingin ya guys. Karena jika belum dingin nanti akan mudah pecah guys. Kalau udah dingin nanti hasilnya akan sangat bagus. Boleh juga kita congkel dengan sendok atau dengan jari aja juga boleh banget guys. Tergantung kalian aja lebih suka yang mana. Di sini saya congkel dengan sendok seperti ini ya. Nah, hasilnya benar-benar cantik banget guys. Ini wajib kalian coba, wajib kalian praktekin di rumah ya. Nah, selanjutnya saya akan kasih tips nih cara ngebungkusnya. Untuk ngebungkusnya di sini saya gunakan plastik OPP ya, ukuran 12x12. Nah, seperti ini penampilan plastiknya. Lalu kita sobek bagian samping aja guys. Satu aja ya, satu bagian aja yang kita sobek. Lalu kue mangkuknya tinggal kita masukkan dari bawah. Ini cocok banget guys untuk ide jualan. Nah, ini dan sangat menguntungkan banget ya guys. Nah, tinggal kita rapikan aja seperti ini guys. Bisa kita tambah dengan selotip ya agar lebih rapi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Cukup simpel kan? Nah, jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.